Semalam saya main bola futsal je. Kawan saya tu sama umur dengan saya. Semalam kena attack. Dia kisah manis. Lepas tu semalam dia kena attack. Jadi kita ni ha, perlu makan suplemen. Perlu makan suplemen ya. Paisir ke mana? Umur paisir ni? Umur? Sama, 52. 25, oh. High tech terus panik mile kan? Yang mile. Tapi semalam alhamdulillah terus, kena mile kan? Terus buat enjoy. Bagi nasihat dia. Oh, buat enjoygram. Yes. Ada sumbat banyak apa tempat. Tak sempat nak tunggu. Abang Nik pun tunggu sampai pukul 3:30 pagi. Lepas dia buat enjoy tu tak dapat jumpa dengan dia betul balik. Tapi mungkin hari ni kot dapat berita macam mana. Tapi moral of the story, Omega Kokitan tu kena makan lah rumah kita. Dia ni pun bersukar jugalah sikit-sikit, tapi dia kecil manis. Lepas tu pasal-pasal suplemen ni malah nak makan. Malah nak makan. Yalah, bukan dia lah, siapa-siapa pun kan. Dia bukan masalah isu malah ke rajin, dia isu keperluan. Body kita perlukan Omega Kokitan. Body kita ni perlukan Afalipid Lifeline. Itu isu dia. Bukan isu masalah rajin ke malas. Tapi Abadi, dia macam ni Abadi. Macam saya, kalau seorang saya malas. Pasal kita berjemaah makan ni, kita suka sesekono. Betul. Kita ingat, oh kena makan. Betul. Pasal kita ni berjemaah, mana kita sentiasa dapat info. Ingat, saya beli banyak suplemen. Saya beli banyak suplemen, banyakkan expire lah. Orang jual beli. Banyakkan sekarang ni bertamu-tamu expire. Tidak konsisten. Macam dia, saya beli yang ni konsisten sikit lah. Sentiasa orang mengingati, jadi konsisten. Betul. Saya banyak sungguh. Saya banyak sungguh suplemen. Beli semua. Orang jual, pasal kita pun nak ambil hati orang kot. Kita beli. Tapi dengan Pakcik, Haji semangat nak guna lah. Saya jemak pada. Guna tu mula-mula 2-3 hari guna lah. Lepas tu lupa. Orang lain pula. Banyak. Betul. Siapa kita dah ingat, Abang ni? Betul. Banyak sangat. Benda ni saya memang. Sehinggalah jumpa Afalipid Live. Jumpa Afalipid ni, jadi kita konsisten disebabkan benda tu satu produk aja. Satu produk dan berjemaah. Berjemaah itu yang perlu. Berjemaah perlu sangat. Itu yang saya bersyukur sangat berjemaah ni. Serba-serbi kalau buat benda berjemaah, berkah. InsyaAllah. Berkah. Betul je. Berkah. Ada keberkatan. Kalau kita ada tidak berkatan, kita tumpang keberkatan orang lain. Betul. Saya ingat berjemaah ni macam saya ada terbaca gitu. Dia kata kalau kita ni sembahyang masjid, kalau kita sembahyang jemaah di masjid, dia nak satu seorang saja yang khusyuk. Katalah ramai-ramai itu, kata Datuk Imam lah yang khusyuk. Dia seorang khusyuk, yang lain tu kurang khusyuk. Tapi orang lain dapat pahala. Dapat pahala kepala Datuk Imam. Orang lain koyak belaka. Banyak cerita. Tidak orang lah kita sendiri kan. Kadang-kadang itu lah. Betul dah. Tapi kalau semuanya berjemaah, seorang saja khusyuk, semua orang dapat pahala yang sama. Itu sedap tu. Itu sedap tu. Jadi tujuh mayat seorang tu tak ingat rakaat kan? Yalah. sebab kuat doa semaya tak ingat rakaat. Ada. Sunat lagi, gapo lagi. tak ingat. Kau syok sangat dah ingat. Ada. Cap dengan koyak pula tak ada satu.